Halo teman-teman, balik lagi di channel Raja Kong. Dan kali ini kita mau ngebahas tentang tes gaming ya. Kali ini kita mau tes gaming di ROG Ally. Dan ini adalah ROG Ally Z1 Extreme yang gua beli di Studio Ponsel. Nah, teman-teman yang mau beli bisa, udah mau beli atau mau lihat-lihat harganya yang sekarang. Kemarin sih gua beli 10.400, murah banget. Nah, kalau teman-teman mau lihat harganya sekarang berapa, teman-teman bisa langsung aja datang ke Studio Ponsel yang tempat gue beli, linknya ada di bawah. Oke, langsung aja. Jadi kali ini yang mau kita bedah adalah Spider-Man Miles Morales. Jadi tadinya gue mau bikin video tentang FC, apa namanya, EAFC ya, EAFC 24. Tapi gak tahu kenapa gue pencet berkali-kali, jadi ini multiple login gue, anjir lah. Orang komputer, akun-akun pribadi, komputer-komputer sendiri ya, masa multiple gitu kan. Yang daripada gue bete kan, kesel ya, mendingan ini kelihatan nih. Daripada gue bete, daripada gue kesel, mendingan gue bikin video lain aja. Oke, jadi ini adalah Miles Morales. Jadi kita bakalan coba, di berbagai macam ini ya. Ini apa sih namanya nih? Nih, ini apa sih ini namanya? Operating mode ya, atau ya ini TDP-nya. Jadi gue mau coba di silent 10 watt, terus 15 watt, terus mungkin di mode turbo 25 watt dan turbo 30 mungkin ya. Kalau misalkan bisa di turbo 25 watt, gue nggak bakalan coba di turbo 30 watt. Sebenarnya ini gue udah mainin ya, udah selesai juga misi utamanya tuh udah selesai gitu. Tapi kita langsung aja ya, cobain. Kita continue. Nah, ini di TDP 15 watt. 10 watt mode silent, enggak kuat ya. Tapi buat di sini sih masih kuat nih. Di sini masih kuat. Nah, langsung ngelah, lama lah. Ini 15 watt enggak kuat, patah-patah dia ya. Coba kita swinging dulu, swinging. Ya, 10 watt. Ntar dulu, setting ini dulu ya. Kita ke audio, gue mau matiin lagunya, master music volume-nya kita matiin dulu ya, demi kelancaran kita bersama. Oke, musik udah mati. Ini di TDP 15 watt dia masih jalan dengan kondisi yang rame. Dan settingan yang di sini kita lihat settingan di modenya, gamenya nih. Display and graphic kita pakai aspect ratio-nya, di visingnya on, brightness segini, upscaling mati. Nah, terus anti aliasing kita di TAA dan upscale-nya kita matiin ya. Gila, kalau di upscale mode 10 watt bisa gitu. Tapi menurut gue di 10 watt ini, tar suaranya. Ngereng nggak suaranya? Nggak sih harusnya. Suaranya rada pecah-pecah gitu. Ini orang ngapain sih? Suaranya agak, kayaknya di sini masih bisa dimainin, tapi menurut gue sih agak kurang nyaman ya. 10 watt. Kalau misalkan teman-teman lagi, aduh bete, mau main Spider-Man di kereta gitu buat menghemat baterai, masih bisa main. Coba kita ini ya, di mode 10 watt kita coba jalanin misi dan cutscene-cutscenean ya. Aduh, sorry, nggak fokus.
Masih bisa dimainin TDP 10. Wah, oh, tuh agak patah dia. Agak slow dia, agak slow. Cuman coba kita lihat di misi dulu ya. Coba kita ke misi dulu, guys. Misi, 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 mak. Nah, kita mau lihat di 10 watt dengan settingan yang nggak diturun-turunin. Selemot apa dia nih ya? Aduh. Mode 10 watt menurut gua masih kurang, agak-agak terlalu ini, terlalu medet-medet gitu. Coba kita naikin ya modenya, kita naikin ke performance berapa nih? Coba performance 15 watt, yuk gaskeun. Wah, di 15 watt aja udah. Sumpah 15 watt. Seinget gue gak segini, ini 15 watt kuat lah. Elah, ini mah gak usah pakai dicolok, gak usah pakai ini. Gak usah pakai charger. Nah, kita coba misi satu ya, misi satu ya. Pakai mode 15 watt. Sebenarnya kalau di Spider-Man ini dia nggak terlalu berat pas lagi swinging ya, lagi apa namanya, mode-mode swinging-swinging apa sih namanya? Berayun-ayun ini dia nggak terlalu demanding, nggak terlalu berat gitu. Cuman tadi di mode 10 watt, di mode 10 watt itu ada penjahat lagi ntar. Di mana sih? Di mana krimnya sih? Di atas. Oh enggak. Mana krimnya? Oh, di tempatnya si ini. Cool. You look for the jammer. I'll start pulling records for what the underground's been up to here. Gua kira gak usah ditonjok kalau lagi ini. Kuat kok ini. Oh, dia masih. Ya elah, gak usah dicolok ini mah. Wait. Ini sih gak usah dicolok sih, menurut gue sih. Mode 15 nya Mode 15 watt nya aja kuat loh. Ush, Tuhan. Kuat kok modal 15-nya. Oh. Kuat, men. Yeah.
Ngeselin lu. Mode 15-nya, 15 watt-nya kuat ya. Kita coba ini dulu ya. Coba satu misi ya. Jadi ini kan cuman bertarung sama kriminal. Tuh. Buset, seruduk. Coba ya, abis ini kita langsung menuju ke misi dan nggak, ini gua nggak bakal colok ke ini ya. Ini udah bagus dan settingannya ini udah bagus loh, gambarnya udah bagus. Ya, jangan lompat-lompat lah, asu. Nah, ini di mana sih nyangkut? Gimana mas itu aja? Lah, kocak anjir. Lah. Ya, kocak. Masih nyangkut dia di situ. Gak bisa loh. Kocak nyangkut. Iya ngebug. Iyalah. Inuwe lu nyangkut kocak. Udah. Tuh orang nyangkut di situ, Cok. Ya. Enggak jelas. Udah cabut lah. Pencet mulu dah. Jammer. Oh, ini tuh udah misi. Wih, jammer. Bentar, kita lihat dulu kabelnya ya. Shouldn't be too heavy. Ini apa? Kaget gue. They kept trophies from their fights with Tombstone. How sentimental. Mannequins move.
Kaget gue. Kaget. Hey, hideout should be back on the grid. Okay, tipping off the cops. Cool. I'm gonna chase the Tombstone Underground partnership. Jadi di TDP 25 watt buat misi masih oke. Jadi buat nemenin perjalanan sih masih bagus ya, nggak usah pakai power bank atau colok-colok apa segala macam. Oke, jadi kayaknya segitu aja ya dari Raja Kong dan tuh dia nggak terlalu panas juga gitu ya. Oke, jadi begitu aja ya dari Raja Kong. Dan buat teman-teman sekali lagi yang kalau mau lihat-lihat harganya sekarang mungkin udah turun di Studio Ponsel, teman-teman bisa langsung aja klik linknya di bawah. Oke? Okay? Dan sekian aja dari Raja Kong. Buat teman-teman yang punya rekomendasi game atau mau ditesin game apalagi yang mau dites di Rojali Alay ini, Rojali di ROG Alay ini atau Rojali, teman-teman bisa langsung komen aja di bawah. Oke, sekian aja dari Raja Kong and we will see you in next time. Raja Kong, caps dulu, bye.